Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gendut Untung. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya masih membahas tentang aplikasi penghasil uang, yaitu cara tarik saldo TikTok anti gagal. Mungkin banyak teman-teman yang mengalami saat mau menarik saldo di TikTok ternyata gagal ya. Terus bagaimana cara agar menarik saldo di TikTok anti gagal? Simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tidak ada salahnya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan apabila channel ini mengupload video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya, yaitu cara menarik saldo TikTok anti gagal. Karena banyak teman-teman yang mau menarik saldo di TikTok itu gagal ya teman-teman. Jadi bagaimana cara menarik saldo di TikTok anti gagal? Cara saya teman-teman, ini bisa dipraktekkan ya teman-teman. Untuk cara saya menarik saldo di TikTok sudah sering saya lakukan dan alhamdulillah tanpa kendala ya. Jadi saya selalu menarik saldo TikTok itu selalu berhasil, tidak pernah gagal. Terus bagaimana sih cara saya untuk menarik saldo di TikTok agar lancar anti gagal? Oke, simak terus ya videonya. Pertama-tama silakan teman-teman, apabila mau menarik saldo di TikTok itu teman-teman jangan langsung menarik ya, jangan langsung menarik saldonya, tetapi silakan teman-teman ikuti seperti saya ini ya. Begitu masuk di aplikasi TikTok, silakan teman-teman itu tonton video dulu seperti ini ya. Nah, kalau saya seperti ini, scroll dulu ya, kurang lebih 5 menit saja, nggak usah lama-lama ya, seperti ini, tonton dulu video-videonya ya. Nah, anggap saja sudah 5 menit ya teman-teman. Selanjutnya setelah kurang lebih 5 menit, silakan teman-teman klik saja yang kali 2 bonus ini. Oke teman-teman, tunggu. Bisa dilihat ya, di sini saldo saya 454.000 ya. Nah, ini untuk eventnya sendiri tinggal 8 jam lagi ya, event TikToknya segera berakhir ya. Maka saya akan cepat-cepat menarik saldonya ya. Oke, setelah itu silakan teman-teman klik saja ya yang tarik ini. Kita tarik semua saja ya teman-teman, 454.000. Oke, setelah itu tarik saldo. Dan di sini saya menggunakan e-wallet Dana ya, tidak menggunakan transfer bank. Di sini saya menggunakan e-wallet Dana. Oke, kita langsung tarik uang sekarang ya. Konfirmasi untuk menarik uang. Oke, kita langsung kembali ke halaman beranda. Apakah penarikan ini berhasil atau gagal? Kita lihat saldonya teman-teman. Nah, saldonya 0 ya. Saldonya 0. Kita kembali dulu. Kita balik dulu ya. Kita tonton dulu. Oke. Sebentar aja kita teman-teman. Oke, kita klik saja yang kali 2 bonus lagi. Kita lihat riwayatnya ya, yang ditarik saldo, apakah penarikan saldo berhasil ya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, saldo berhasil ditarik 454.000 poin ya. Jadi cara saya itu seperti itu untuk menarik saldo di TikTok. Jadi begitu buka aplikasi TikTok,
saya tidak langsung menarik, tetapi saya tonton-tonton video dulu kurang lebih 5 menit. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya, sekedar informasi buat teman-teman yang mengalami gagal menarik saldo di TikTok. Mudah-mudahan dengan cara ini teman-teman bisa berhasil menarik saldo di TikTok. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.